Ini kita akan bicara di sesi kedua tentang linear mixed effect atau multilevel modeling, dan ini adalah the whole point of this workshop. Jadi Bapak Ibu, kita curahkan perhatian kita pada sesi terakhir ini. Kita tadi sudah kuis Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kuis tadi setidaknya tuh bisa menambah semangat Bapak Ibu untuk ikut di sesi kedua ini. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kita akan lakukan, Bapak Ibu bisa membuka dataset sekolah.omv. Kita akan mencoba untuk melakukan inspeksi visual, tapi kita akan taking account, kita akan mempertimbangkan sekolah tempat sampel kita itu berada. Karena tadi Marimar itu mengambil penelitian, dia penelitiannya di 5 PAUD di Surabaya. Kita ingin tahu apakah hasil inferensi atau kesimpulan yang dilakukan oleh Marimar itu berlaku untuk semua sekolah PAUD, atau ternyata ada PAUD-PAUD tertentu itu yang berbeda dengan PAUD yang lain. Apakah ada pengaruhnya gitu ya. Sekolah tempat si anak itu belajar dan orang tua tempat mereka bergaul dengan para ibu-ibu komite, wali murid, itu ternyata bisa berkaitan dengan tingkat kemandiriannya anak. Setelah sudah dibuka Bapak Ibu silakan lakukan hal yang sama seperti yang Bapak Ibu lakukan di latihan pertama tadi waktu pagi. Perbedaannya adalah ketika Bapak Ibu bikin scatter plot, di situ ada kolom namanya group by. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 5 scatter plot yang berbeda karena Bapak Ibu mengelompokkan scatter plot itu pada masing-masing sekolah. Jadi Bapak Ibu punya 15 scatter plot. 15 scatter plot. Kenapa kok 15? Kenapa kok ada 15 scatter plot? 5 bukan 15 scatter plot, 15 garis regresi. Kenapa? Karena kita punya 5 PAUD dan kita punya berapa prediktor Bapak Ibu? Kita punya 3 prediktor. Kita punya 3 prediktor. Nah, sudah? Grup by atau grup ya? Grup ya tulisannya di sana ya. Di scatter plot, di mono scatter plot, di situ kan ada kolom variable, di bawahnya ada kolom grup. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Untuk yang kolom grup, Bapak Ibu masukkan ID sekolah. ID sekolah itu adalah nama sekolah. Jadi 1 adalah sekolah A, seterusnya sampai E, 5 itu adalah sekolah E. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya? Oh belum, oke. Bapak Ibu klik exploration, kemudian klik scatter plot. Setelah mengeklik scatter plot, sama persis Bapak Ibu pertama masukkan kemandirian pada y-axis, kemudian masukkan neuroticism dalam x-axis, tapi nanti waktu di group by, di group, di kolom group, Bapak Ibu masukkan ID sekolah. Satu-satu. Sama nanti diulangi lagi, yang tadinya neo ganti sama HI, kemudian diganti lagi sama trust. Nah, grupnya adalah ID sekolah. Iya, variabel namanya ID sekolah, di situ bentuknya nominal. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Jadi Bapak Ibu melihat di situ ada 80 responden dari sekolah A, 80 responden dari sekolah B, dan begitu seterusnya sampai sekolah E. Sehingga responden nomor 1 sampai nomor 80 itu sama-sama sekolah A. Nah, Bapak Ibu perhatikan, struktur data seperti itu adalah menunjukkan data berjenjang, Bapak Ibu. Data berjenjang. Sudah, Bapak Ibu? Sudah keluar outputnya? Kalau sudah keluar outputnya, kita coba interpretasi. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Untuk yang neuroticism dan trust, kita coba lihat scatter plot untuk neuroticism dan trust. Jadi di situ ada warna-warnanya. Jadi warna apa mewakili sekolah apa? Kalau Bapak Ibu lihat untuk neuroticism dan trust, ini garis kemiringan garis. Ya, kemiringan garis antara satu sekolah dengan garis yang E. Slope antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu kira-kira sama atau tidak Bapak Ibu ya? Slope-nya. Slope-nya. Sama atau tidak kira-kira Bapak Ibu slope-nya? Kemiringan garisnya. Kemiringan garisnya sama enggak Bapak Ibu? Cenderung sama.
Yang berbeda apa Bapak Ibu? Yang berbeda apa? Yang berbeda apanya Bapak Ibu? Yang berbeda adalah nilai apanya? Nilai Y-nya berbeda? Intercept. Betul sekali. Jadi interceptnya itu per sekolah berbeda Bapak Ibu. Jadi mahasiswa. Anak PAUD di sekolah yang berbeda, itu rata-rata tingkat kemandiriannya berbeda per sekolah. Ada anak, ada sekolah itu yang anaknya mandiri banget, ada yang manja banget misalnya. Mandiri sama manja, ya mandiri banget, ada yang tidak mandiri, lebih tidak mandiri. Tapi Bapak Ibu coba lihat yang menarik di HI, di tingkat pendapatan. Slope-nya sama atau berbeda Bapak Ibu? Slope-nya sama atau berbeda ya kira-kira ya? Slope-nya sama atau berbeda enggak? Berbeda atau sama? Berbeda? Berbeda Bapak Ibu. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ada yang korelasinya itu positif, ada yang korelasinya negatif. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan OLS regression, kira-kira kalau kondisi datanya per sekolah seperti ini, itu kira-kira menggunakan OLS itu menjadi tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Menjadi tidak tepat ya. Karena kondisinya ternyata di setiap sekolah itu berbeda. Nah, ini kalau sudah seperti ini, sudah begini, berarti kan interceptnya berbeda. Ini bahkan tidak hanya interceptnya berbeda, tapi bahkan kemiringan garisnya berbeda, arahnya pun juga berbeda. Nah, dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, covariance, jadi ternyata ada variasi. Ada variasi baik intercept maupun variasi slope yang terjadi di setiap sekolah. Nah, kalau seperti ini, apa yang terjadi? Bapak Ibu, misalnya, kalau tadi Bapak Ibu yang di latihan pertama, Bapak Ibu mengkorelasikan antara tingkat pendapatan keluarga dengan tingkat kemandirian siswa. Logikanya tadi hipotesis kita, kalau seandainya anak itu dari keluarga kaya, kemungkinan besar dia manja. Sehingga kemudian tingkat kemandiriannya menurun, harusnya korelasinya makin kaya makin manja. Berarti korelasinya gimana? Negatif atau positif? Makin kaya makin manja. Makin kaya makin manja. Kemandirian kan tinggi toh? Tingkat kemandirian, nah ya. Tingkat kemandirian itu semakin tinggi semakin mandiri, semakin rendah semakin manja. Jadi kalau semakin kaya dan anaknya semakin manja berarti negatif korelasinya. Tapi Bapak Ibu coba lihat di sekolah mana itu yang ternyata korelasinya berbeda. Di sekolah apa yang beda sendiri sama yang lain? Yang di scatter plot yang HI. Sekolah A sama apa? Sekolah apa sama apa? Ya. Sekolah B sama D. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang bahwa anak yang dari keluarga kaya itu cenderung manja, itu berlaku enggak buat anak-anak di sekolah B dan D? Tidak berlaku. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengagregat semua data, ya, tanpa memperhitungkan variasi yang terjadi di dalam kelompok, maka Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang keliru. Ya, karena bervariasi di setiap sekolah, kayak di sekolah B sama D ini, loh, ternyata masih orang tuanya itu keluarga kaya, mereka datang dari keluarga yang pendapatannya lebih tinggi, mereka itu jadi tambah mandiri, gitu. Jadi berlawanan dengan asumsi kita di yang pertama, berarti kita kalau menggunakan OLS regression, berarti kita akan kemungkinan melakukan sesuatu yang namanya ecological fallacy, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh melakukan pengukuran di level 2, di level kelompok, tapi Bapak Ibu simpulkan sampai pada level individu. Padahal individu ini observasinya bergantung pada kelompok di mana dia ditempatkan. Jadi kalau Bapak Ibu menyimpulkan bahwa, oh ternyata anak dari keluarga kaya, itu dia kalau ketemu sama anak, piro pendapatannya wong tuamu, oh besar bu, wah reki pasti manja. Belum tentu dia itu di mana, sekolahnya di mana gitu. Jangan-jangan di sekolah B, justru kalau di sekolah B itu makin kaya makin mandiri anaknya. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau ini yang terjadi dan kemungkinan besar hampir semua konteks penelitian psikologi bisa dibilang hampir-hampir MLM ini struktur data seperti ini itu enggak mungkin kita bisa hindari sama sekali. Jadi kemungkinan besar kita akan sering menemui struktur data yang semacam ini. Sehingga mau tidak mau regresi biasa, OLS regression yang tidak kita pelajari tadi pagi,
itu tidak selalu tepat digunakan dalam konteks ketika data Bapak Ibu itu berjenjang atau bersarang seperti ini. Nah, seperti apa maksudnya bersarang? Ini seperti ini misalnya Bapak Ibu. Ini ada anak ABC misalnya, kan dia dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Ini di dalam sekolah A ini kan ada variasi. Nah, misalnya di sekolah PAUD, PAUD anak bahagia misalnya, di PAUD anak bahagia ini kan ada anak-anaknya. Tingkat kemandiriannya itu bervariasi. Nah, itu berarti kita bisa bilang namanya within group variance. Jadi adalah variasi tingkat kemandirian antara anak-anak di PAUD ceria dan gembira misalnya. Di PAUD yang lain lagi, misalnya PAUD bahagia dan segar gembira misalnya. Siapa ya? Bergas ya, PAUD ceria dan sehat jasmani. Jadi mereka juga bervariasi gitu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bandingkan antara rata-rata anak di PAUD gembira bahagia dan segar jasmani, itu ternyata punya variasi juga. Jadi antar kelompok ini juga ada variasi. Seperti yang Bapak Ibu lihat, tadi kan setiap kelompok kan ada variasinya. Jadi yang bervariasi itu tidak hanya level individu, tapi juga sampai pada level sekolah, level kelompok. Jadi variasi tidak hanya terjadi pada level 1, tapi juga terjadi pada level 2, atau subkelompok atau kelompok. Variasi yang terjadi antar kelompok itu disebut dengan between group variance. Between group variance. Variasi antar individu dalam satu kelompok ini disebut dengan within group variance. Sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Ini adalah struktur data berjenjang. Bisa enggak nanti sampai berjenjangnya itu sampai 6 level misalnya. Kalau sekolah ini biasanya apa? Ada gugus kan ya Bapak Ibu ya. Ada sekolah, ada gugus. Nanti gugus berarti kabupaten. Kabupaten nanti provinsi. Provinsi nanti negara misalnya. Jadi bisa jadi nanti levelnya itu sampai beberapa layer gitu ya. Tergantung pada desain sampling Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi nanti kan levelnya sekolah, level 2. Level 3 berarti gugus. Level 4 berarti kabupaten. Level 5 berarti provinsi. Level 5 berarti level negara. Level 6 misalnya level regional misalnya. Tidak. Jadi apakah kemudian setiap sekolah ini sampelnya harus sama? Kan kita nggak peduli jumlahnya. Yang kita peduli adalah variasinya. Iya, variasinya antar individu di dalam satu kelompok itu. Jadi kita menutup mata sama jumlahnya. Memang kita nggak peduli sama jumlahnya. Kita cuman peduli pada variance. Karena pada dasarnya hampir semua tes statistik variance sebenarnya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa diikuti ya. Jadi ini adalah nested atau hierarchical data. Kalau begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa OLS regression adalah bukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ketika menghadapi data yang jenisnya seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Wes, mboh, kita pura-pura enggak tahu, kita abaikan aja. Wes, enggak peduli, aku tahu ada kelompoknya tapi aku enggak peduli ya. Kita tetap menggunakan regresi OLS meskipun kita entah tanpa atau dengan informasi soal kelompok itu sebagai variabel kontrol. Karena sebenarnya bisa aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan variabel, kan ada ID sekolah tuh ya, ada 1 sampai 5. Bapak Ibu masukkan itu dalam regresi OLS di bagian yang faktor, itu bisa. Jadi Bapak Ibu mengontrol perannya kelompok ya terhadap estimasi individu ya, apa estimasi prediktor yang ada di dalam model. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Dan biasanya kita melakukan itu. Jadi untuk mengurangi pengaruh perbedaan kelompok, kita menggunakan informasi pengelompokan individu itu sebagai bagian dari prediktor di model kita dengan menggunakan OLS. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya, itu yang kebanyakan dilakukan oleh peneliti. Jadi informasi kelompoknya itu dimasukkan aja jadi prediktor. Karena nanti keluar slope-nya kan? Nah, bisa nggak itu Bapak-Ibu dilakukan? Bisa, tapi ada masalahnya. Masalahnya dalam kondisi seperti itu, berarti kita tidak bisa menggunakan OLS regression meskipun Bapak-Ibu sudah mengontrol efek kelompok, karena Bapak-Ibu sudah melanggar satu asumsi dari OLS regression di mana data itu harus independen. Data itu harus independen, artinya dia tidak boleh dipengaruhi oleh observasi yang lain. Nah, persoalannya ketika dia sudah ada efek kelompok, berarti dia sudah tidak independen. Berarti Bapak Ibu tidak bisa pakai OLS regression. Gitu. Meskipun tuh dimasukkan sebagai unit analisis. Kalau observasinya juga udah enggak independen, residualnya apalagi?
residualnya apalagi. Jadi sudah pasti nggak independen. Efeknya, standar error yang tadi Bapak Ibu lihat di latihan yang pertama dan kedua, itu adalah efek, itu adalah standar error yang terlalu optimistis. Terlalu optimistis. Jadi bisa jadi standar errornya besar sekali sebenarnya. Cuman yang keluar di perhitungan Bapak Ibu itu kelihatannya kecil. Atau cenderung proper lah, Bapak Ibu bisa mengabaikan. Tapi yang sebenarnya terjadi, itu standar error yang sebenarnya itu jauh lebih besar daripada yang bisa diestimasi oleh model. Terus kemudian, kalau Bapak Ibu mengabaikan pengaruh kelompok, otomatis Bapak Ibu mengambil kesimpulan yang keliru, kayak tadi yang saya ceritakan. Sehingga kalau kesalahannya keliru, Bapak Ibu kemungkinan besar melakukan kesalahan tipe 1. Ada yang masih ingat kesalahan tipe 1? Type 1 error? Jadi Bapak Ibu bilang tidak ada, Bapak Ibu bilang ada efek, ada pengaruh, ada korelasi, padahal di populasi tidak ada. Kesalahan tipe type 1 error. Sehingga kemudian Bapak Ibu kalau mengabaikan ini sebenarnya juga ya, ya meaningless akhirnya. Jadi estimasi di LS regression itu menjadi meaningless. Kemudian, gimana kalau misalnya grup status masukin aja di variable moderator? Jadi nanti bisa diinteraksikan kayak tadi loh. Pada situasi di sekolah A, mungkin itu bisa berbeda dibandingkan dengan ketika di sekolah B, C, D, dan F, dan E, dan F misalnya. Persoalannya, Bapak Ibu memang betul bisa mengestimasi standar error secara lebih presisi dengan menggunakan pendekatan moderating regression. Persoalannya tetap aja Bapak Ibu tidak tahu, kalaupun mereka berbeda, seberapa berbeda sebenarnya kelompok-kelompok itu. Jadi Bapak Ibu cuma dapat informasi bahwa ada variasi intercept dan slope di masing-masing sekolah, tapi Bapak Ibu tidak tahu seberapa besar variasinya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sehingga kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan moderating regression, mungkin Bapak Ibu bisa mengestimasi parameter model itu dengan lebih akurat dan presisi daripada menggunakan yang biasa. Tapi persoalannya Bapak Ibu tuh nggak tahu kalaupun ada variasi itu variasinya seberapa besar antar kelompok itu. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya? Oke, boleh. Ya, bisa jadi. Cuman nanti ada kondisi di mana sebenarnya meskipun data itu strukturnya berjenjang, kadang-kadang MLM tidak dibutuhkan. Karena sebenarnya antara laki-laki dan perempuan enggak ada bedanya. Nah, jadi kita nanti mesti tahu apakah efek pengelompokan individu itu memang betul-betul menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dicek betul. Nanti diceknya nanti menggunakan tes namanya ICC dan LRT. Nanti saya kasih tahu. Nanti akan sampai di sana. Ya. Jadi kita akan melihat apa meskipun struktur data Bapak Ibu itu berjenjang, kadang-kadang MLM tidak diperlukan. Itu ketika efeknya antar kelompok itu tidak ada. Ya, artinya estimasi model tadi itu berlaku sama pada semua kelompok. Nah, itu bagaimana cara ngetesnya? Nanti akan saya tidak hanya lewat scatter plot karena kalau lewat scatter plot kan sangat subjektif Bapak Ibu ya. Sangat subjektif artinya cuma dilihat oh kayaknya sama, kayaknya beda, tapi sebenarnya nanti ada tes yang lebih objektif soal apakah sebenarnya efeknya kelompok itu memang benar ada atau tidak. Nah, itu menggunakan tes namanya ICC dan LRT. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Nah, gimana kalau misalnya di agregat aja? Jadi tadi yang tadinya itu penelitian Bapak Ibu levelnya pada individu, sekarang unit analisisnya dinaikkan. Jadi sekolah. Jadi yang tadinya itu Bapak Ibu punya 400 responden level individu, sekarang jadi tinggal berapa? 5 PAUD. Apa kelebihan? Apa kekurangannya Bapak Ibu ketika seperti itu? Ya jadi sedikit, semakin sedikit respondennya Bapak Ibu, ya akhirnya akan ya gimana mau dia cuma 5 biji gitu ya. Dari 400 jadi 5 itu kan ada banyak sekali. Ya Allah, itu kan saya juga mengerikan itu, saya udah ngambil data segitu banyak terus sekarang berarti tinggal punya 5 sampel aja kalau di agregat loh Bapak Ibu. Sehingga kemudian melakukan agregat, agresi dengan data agregat ini juga sebenarnya bukan pendekatan yang tepat. Karena bikin statistical power kita jadi rendah. Karena kalau Bapak Ibu sampelnya sedikit, peluang Bapak Ibu untuk mendeteksi adanya korelasi, mendeteksi adanya pengaruh, mendeteksi adanya perbedaan, itu menjadi semakin kecil. Karena statistical power kan definisinya itu Bapak Ibu ya. Peluang yang dimiliki oleh peneliti untuk mendeteksi adanya efek ketika efek itu betulan ada di populasi. Kalau Bapak Ibu cuma punya sampel yang sangat sedikit, berarti statistical power Bapak Ibu itu rendah sekali. Artinya,
peluang Bapak Ibu untuk mendeteksi adanya pengaruh, adanya perbedaan, adanya korelasi yang terjadi di populasi itu semakin kecil. Ya kan, berarti buat apa kita neliti kalau peluang kita itu kecil untuk mendeteksi sesuatu yang sebenarnya ada di populasi, kalau memang betulan ada. Sehingga, boleh? Oke. Okay. Yes, bisa, betul. Jadi kalau misalnya, ya kalau misalnya kita menyandarkan taraf signifikansi itu pada p-value, ya memang kalau Bapak Ibu mengambil data dalam jumlah yang sangat besar, barang yang kecil tuh kelihatannya signifikan sekali. Contoh yang paling sederhana aja gini Bapak Ibu. Misalnya nih, kita di ruangan ini, satu ruangan besar kira-kira ukurannya 15 kali 10 meter, ya? 20? Berapa meter ya kira-kira Bapak Ibu nih ukurannya? Saya tuh punya kemampuan spasial yang sangat buruk, jadi memperkirakan, apa ini? 10 kali berapa? 5, 5 meter ya ini ya? Ya 7 kali, ya anggap aja 7 kali 20, ya anggap aja 7, gak penting juga ya gitu. 7 kali 20, misalnya 7 kali 20 ya Bapak Ibu ya. 7 kali 20, kalau seandainya saya minta 5 mahasiswa saya untuk datang ke ruangan ini mencari sebatang jarum. Sebatang jarum, ya benar sebatang Bapak Ibu ya, kalau jarum itu sebatang. Sebuah jarum, sebuah jarum. Saya minta mereka menemukan, mencari sebuah jarum. Kira-kira bakal nemu nggak Bapak Ibu? Asumsinya mereka cuma punya wajah, cuma punya tangan dan kepala mereka saja, nggak punya alat yang lain untuk menemukan sebatang jarum itu. Hampir-hampir mungkin sulit sekali ditemukan. Kalau misalnya saya minta 100 mahasiswa saya untuk nyari jarum yang sama, kira-kira akan peluangnya mana untuk ditemukan? Yang 100. Kalau efek yang mau Bapak Ibu cari di populasi itu kecil, maka Bapak Ibu butuh orang banyak untuk mendeteksi efek yang kecil itu. Kalau seandainya saya nyuruh masih 1000 mahasiswa, anak-anak fakultas psikologi ini, saya suruh nyari jarum yang sama di ruangan ini, itu kira-kira mana lebih cepat, mana peluangnya lebih besar dibandingkan yang 100 tadi. Yang 1000 tadi. Karena kan lebih banyak manusianya yang nyari kan ya? Tapi persoalannya Bapak Ibu. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu. Kalau seandainya ada banyak mahasiswa yang mencari jarum yang sama, jarum yang kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting, tidak terlalu penting kehadirannya itu menjadi sangat penting karena mudah sekali ditemukan. Artinya efek yang sebenarnya nggak terlalu substansial, dia kecil, dia kelihatan signifikan karena yang nyari itu orang banyak. Jarum mas, gitu, misalnya. Atau sebaliknya, kalau misalnya saya masukkan seekor kucing di sini, si siapa Sali tak suruh di sini misalnya. Nah, Sali ada di sini, ada 5 mahasiswa. Kira-kira peluang 5 mahasiswa itu mendeteksi Sali dengan mendeteksi jarum, itu mana yang lebih besar? Sali. Kenapa? Kok Sali lebih mudah ditemukan? Karena ukurannya lebih besar, Bapak Ibu. Semakin siang semakin random. Karena Sali selalu sendiri. Oh enggak juga ya, dia kawin sama banyak kucing ya. Jadi, karena Sale lebih besar ukurannya, dia lebih mudah ditemukan. Sama juga begitu, efek yang besar itu akan lebih mudah ditemukan. Kalau efeknya itu besar, Bapak-Ibu nggak perlu banyak-banyak jumlah sampel untuk mendeteksi efek yang besar itu. Nah, sama seperti itu kira-kira, Bu. Jadi kalau misalnya efeknya kecil, tapi signifikan, itu belum tentu meaningful. Karena siapa tahu jumlah responden yang terlalu banyak atau sampel yang terlalu banyak, itu sebenarnya ya p-value itu jadi meaningless akhirnya dalam konteks seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak-Ibu ya. Masuk akal? Apakah butuh waktu untuk mencatat dan mencerna? Tidak, lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk yang agak begini-begini. Tapi ini sebenarnya sangat, ini justru akan sangat membantu Bapak Ibu untuk memahami logikanya, apa logikanya MLM. Jadi saya punya dua model Bapak Ibu. Yang satu adalah yang saya gunakan adalah kayak tadi kita bikin regresi di masing-masing kelompok. Kemudian intercept di masing-masing kelompok saya agregat, saya rata-rata. Ya. Jadi ini adalah di sekolah 1, di sekolah 2, sekolah 3 sampai sekolah 5. Yang dimaksud di sini adalah YIJ adalah nilai Y anak I di sekolah J.
nilai Y, anak I di sekolah C. Ya. Jadi C ini adalah kelompoknya, jumlah kelompoknya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat B0 ini sudah pasti intercept. Sudah pasti intercept. Jadi ini adalah intercept di kelompok 1, intercept di kelompok 2, intercept kelompok 3 sampai kelompok 5. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua di sini ini apa Bapak Ibu? Slope ya. Ini slope di kelompok 1, slope di kelompok 2 sampai di kelompok 5. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Intercept dan slope di masing-masing kelompok ini saya agregat. Sehingga kalau agregat ini namanya fixed intercept, kemudian yang slope ini namanya fixed slopes. Jadi yang saya lakukan adalah saya melakukan 5 regresi di setiap kelompok, kemudian saya rata-rata. Instead saya daripada yang pertama, saya langsung aja dipukul rata semuanya. Ini berarti kalau Bapak Ibu melakukan regresi di masing-masing kelompok, Bapak Ibu sudah taking account variasi yang terjadi di masing-masing kelompok. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Karena kan ini berbeda kan Bapak Ibu ya? Interceptnya masing-masing kelompok tadi berbeda atau sama Bapak Ibu? Nah, berbeda. Seperti itu. Sehingga ada model dalam LME itu namanya fixed effect model. Jadi fixed effect model itu intinya kita mengestimasi rata-rata intercept di masing-masing kelompok. Dan yang terakhir adalah rata-rata slope, taking account seluruh kelompok. Ada yang ada dalam data kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, fixed intercept itu lambangnya adalah C00. C00 itu berarti artinya adalah C0 pada level 0. Pada level 0 ya. C0 pada level 0. Kemudian kalau fixed slopes itu adalah C10, berarti C1 pada level 0. Berarti slope yang fix di level 1 karena sudah diagregasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami atau mau diulangi? Oke, saya ulangi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Amin, ya Allah, amin. Saya tuh kalau ada mahasiswa yang doain saya kayak gitu langsung, ya Allah, amin, amin. Gitu. Tambah, berarti tambah berkah nanti doanya. Gitu ya. Kalau Bu Fitri ya tambah lebih berkah doanya. Kan Bu Fitri dulu guru saya. Ini ya, jadi ini adalah model regresi yang, ini kan regresi, persamaan regresi yang sederhana Bapak Ibu. Kan ini Y sama dengan intercept ditambah slope dikali nilai X ditambah residual. Kan begitu Bapak Ibu ya? Ini kan sebenarnya model regresi biasa. Ya kan? Tapi yang kita lakukan adalah menyusun persamaan regresi yang berbeda di masing-masing kelompok. Tapi di sini bisa diikutin ya. Jadi kita sebenarnya melakukan regresi, melakukan estimasi regresi yang berbeda di masing-masing kelompok. Nah, oleh karena itu setelah kita mengestimasi model regresi di masing-masing kelompok, kita kemudian mengambil rata-rata. Kemudian intercept di masing-masing persamaan regresi itu kita rata-rata. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya. Tidak hanya interceptnya Bapak Ibu, tapi slope-nya juga kita rata-rata. Nah, sehingga kemudian fixed intercept dan fixed slope itu sudah bisa menggambarkan keseluruhan data kita karena kita sudah taking account, kita sudah memperhitungkan variasi yang mungkin terjadi di masing-masing kelompok. Oke. Fixed intercept dan fixed slope. Jadi fixed intercept ini adalah rata-rata intercept di masing-masing kelompok. Sedangkan kalau fixed slope itu adalah rata-rata slope di masing-masing kelompok. Beda. Karena kalau yang ini level, ya ini mungkin, kalau ini kan sebenarnya kan formula standarnya Bu. Ini formula standar, ini template-nya. Jadi nilai Y pada individu I di kelompok J. Ini adalah nilai Y pada individu I di kelompok 1, di sekolah 1. Ini nilai Y pada anak I di sekolah 2. Kemudian nilai Y pada anak I di sekolah 3, dan begitu seterusnya. Gitu. Ini sebenarnya ya regresi sederhana ya. Ini sama kan standarnya persamaan regresi seperti ini. Ini yang pertama soal fixed effect ya. Kemudian kita punya sesuatu yang namanya random effect model. Nah ini yang agak sulit dijelaskan nih. Kalau random effect model ini Bapak Ibu, random effect model ini adalah kita ingin tahu variasi
Karena kita kan udah bisa ngestimasi masing-masing intercept dan masing-masing slope di masing-masing kelompok. Tapi pada random effect model ini adalah kita pengen lihat kalau misalnya slope dan intercept di masing-masing kelompok itu bervariasi, kita tuh pengen tahu seberapa besar variasi intercept, seberapa besar variasinya slope, seberapa besar variasinya residual. Jadi ketika kita bicara soal random effect model, berarti Bapak Ibu sedang mengestimasi variasi yang terjadi, variasi intercept, variasi slope, dan variasi residual di level between groups, di level 2. Gitu. Kalau seandainya random interceptnya tuh besar, artinya apa Bapak Ibu? Kalau random intercept ini besar, variasinya besar. Variasi intercept yang terjadi di kelompok yang ada dalam data itu variasinya besar. Kalau kecil, ya variasinya kecil, kan begitu. Sama juga ketika kita bilang random slope juga sama. Kalau misalnya random slopes itu besar, Bapak Ibu, berarti variasinya besar. Artinya variasi yang terjadi, slope-nya itu bisa beda-beda, gitu Bapak Ibu. Perbedaan antar kelompok itu besar. Variasi yang terjadi antar kelompok itu besar. Seperti itu, Bapak Ibu. Caranya gimana menghitung random intercept? Caranya begini, Bapak Ibu. Ini kan ada B0J. B0J ini adalah berarti intercept di kelompok J. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau seandainya ini adalah intercept kelompok 1, Bapak Ibu mau mengestimasi variasi yang terjadi, ya. Variasi yang terjadi antara apa? Antar masing-masing, apa sih jenisnya? Bapak Ibu mau lihat variasi yang terjadi pada intercept di masing-masing kelompok, maka yang kita lakukan adalah mengurangi fixed intercept dengan interceptnya masing-masing kelompok. Jadi ini dikurangi, kemudian dirata-rata. Oke. Kenapa? Yes. Jadi rata-rata selisih fixed intercept dengan intercept di masing-masing kelompok. Di rata-rata. Jadi masing-masing ini, kan ini kan dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, dikurangi. Kemudian ini dianalisis bukan rata-rata tapi variannya. Variansnya. Karena ini kan adalah random intercept, ini adalah varians, bukan rata-rata. Jadi ini dikurangi, ini ya Bapak Ibu. Ini kan di rata-rata. Kalau di rata-rata kan jadi fixed intercept, ya. Terus kalau kita mau lihat random intercept, berarti rata-rata ini dikurangi ini, kan keluar hasilnya. Nah, hasilnya itu di variance-nya. Dilihat variance-nya. Variance-nya adalah pakai variance biasa, ada rumusnya kan variance ya. Apa? S kuadrat. S kuadrat itu apa S itu ya? Standar deviasi dikuadratkan. Iya, jadi standar deviasi yang kemudian dikuadratkan. Jadi bukan rata-rata. Jadi kan tadi bayangan Bapak Ibu kan ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini hasilnya di rata-rata, kan gitu. Nah, padahal kalau random intercept itu bukan di rata-rata tapi variansnya. Iya, variansnya bukan rata-ratanya. Ya. Simpangan, variasi simpangan. Terima kasih banyak, Bu. Variasi simpangan antara intercept di kelompok dengan fixed intercept. Nah. Terima kasih Bu Fitri. Ya. Bu Fitri tuh mengingatkan saya pada teman saya dulu zaman SMA yang bilang, aku kak iso. Tapi nilainya paling api saat kelas. Oh. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami ya, ini juga berlaku pada residual Bapak Ibu. Kalau residual ya ini tinggal variansnya ini aja. Ini kemudian variansnya residual residual di kelompok 1 sampai di kelompok 5, variansnya itu adalah Y-nya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi antara Y yang diobservasi sama Y yang diestimasi oleh model, itu kan residual sama dengan residual. Setelah itu residualnya divarianskan, keluarlah level 1 residual. Ini termasuk dalam random effect-nya.
Kemudian kita coba susun modelnya bersama-sama Bapak Ibu, ya. Tadi kan kita, ini kan model di level 1, ini kan yang model standar ya, regresi yang standar. Y sama dengan intercept ditambah slope dikali nilai X ditambah residual. Ini adalah nilai Y yang diobservasi. Nilai Y yang sebenarnya. Jadi intercept ditambah slope atau ditambah atau dikurangi. Ditambah atau dikurangi slope dikali nilai X ditambah residual. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang ini model level 1. Ini yang regresi biasa. Kemudian kita punya random intercept sama punya random slope ya Bapak Ibu ya. Ini kan yang level 2, ini level 1. Nah, kemudian kita gabungin jadi satu sehingga ini adalah full modelnya antara fixed effect dengan random effect model. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, fixed effect ini adalah apa Bapak Ibu? COO ini. Fixed intercept ditambah dengan fixed slope dikali nilai X. Betul Bapak Ibu ya? Dikali nilai X ditambah dengan variasi. Variasi simpangan intercept masing-masing kelompok dibanding dengan fixed intercept. Ditambah dengan variasi simpangan slope masing-masing kelompok dibandingkan dengan fixed slope dikali nilai X ditambah residual. Bagian ini adalah bagian fixed effect, bagian yang ini adalah bagian random effects. Yeay, kita sudah belajar MLE. Yeay, selamat Bapak Ibu sudah bertahan sampai sekarang ya. Oke. Nah, selain Bapak Ibu harus mengestimasi random effect model dan juga fixed effect model, Bapak Ibu juga harus menginvestigasi covariance atau korelasi antara random intercept sama random slope-nya. Jadi ini sama ini mesti dikorelasiin. Kenapa kok harus dikorelasikan? Nah, kenapa? Atau mau tunggu 1 menit untuk menghela nafas dulu? Ya udah, saya kasih waktu selama kurang lebih 3 menit untuk menghela nafas sambil mencatat yang barusan kita pelajari. Udah talks dulu. Yang mau pipis boleh pipis dulu, silahkan. Dalam? Akan kelihatan kalau kita sudah melakukannya, Bu. Kita akan melakukannya bersama-sama sebentar lagi. Iya, betul. Betul. Nanti kita akan mengetes group effect. Jadi apakah ada efeknya kelompok itu terhadap variasi yang terjadi pada variable dependent. Jadi kalau di real penelitian ketika tidak ada efek, enggak perlu di level ya. Oke. Okay. Menyenangkan ya? Aja jujur-jujur lah. Ya. Kenapa kok kita harus melakukan analisis korelasi untuk tahu korelasi antara random intercept sama random slopes? Jadi apa gunanya kita tahu korelasi antara variasinya slope dengan variasi intercept? Karena begini Bapak Ibu, kalau seandainya korelasinya itu arahnya positif, artinya intercept dan slope itu berkorelasi positif,
maka posisi kelompok yang intercept-nya lebih tinggi, itu slope-nya juga positif, arahnya ke sana. Kalau korelasinya negatif, maka kalau intercept-nya di bawah, dia akan ke sana. Kalau posisinya di atas, dia akan ke bawah. Ya, jadi ketika intercept-nya itu lebih tinggi, maka slope-nya juga akan positif. Itu positif atau negatif, Bapak Ibu? Positif. Kalau intercept-nya negatif, maka dia akan negatif. Slope-nya? Berarti itu positif atau negatif korelasinya? Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau seandainya korelasi antara random intercept dengan random slope itu positif, maka ketika kelompok yang intercept-nya lebih tinggi, maka slope-nya juga akan positif. Jadi linear Bapak Ibu. Kalau intercept-nya lebih rendah, slope-nya naik atau turun? Kalau intercept-nya itu lebih tinggi, maka slope-nya lebih tinggi. Kan linear positif ya. Kalau intercept-nya lebih rendah? Ya, lebih rendah. Kan linear, kan ya? Kan positif ya. Jadi linear, tapi linear positif arahnya. Jadi intercept dan slope itu bergerak pada arah yang sama. Kalaupun berubah, mereka berubah pada hal yang sama. Kalau turun dia akan turun, kalau naik dia akan naik. Jadi sekolah yang intercept-nya lebih tinggi, maka dia slope-nya akan lebih curam dibandingkan dengan sekolah yang intercept-nya kecil. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau korelasinya negatif, yang terjadi sebaliknya. Kalau intercept-nya lebih tinggi, maka slope-nya lebih rendah. Kalau intercept-nya lebih rendah, maka slope-nya lebih tinggi. Ya, betul. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi yang Bapak Ibu harus estimasi dalam satu model MLM itu adalah 6 parameter. Pertama adalah fixed effect. Itu adalah fixed intercept dan fixed slopes. Kemudian setidaknya Bapak Ibu satu random effect. Bapak Ibu boleh misalnya random intercept dan random slope. Tapi boleh aja Bapak Ibu cuma random intercept aja tapi tidak random slope. Dengan mengasumsi slope-nya sama di semua kelompok. Paham gak maksud saya Bapak Ibu? Jadi kadang kita hanya perlu mengestimasi random intercept-nya aja. Karena slope-nya sama. Kayak tadi kasus di variabel yang mana Bapak Ibu? Yang slope-nya hampir sama tapi intercept-nya agak beda. Di variabel apa? Variabel apa? Tadi coba diingat-ingat tadi waktu kita nge-scatter plot di depan. Variabel apa yang korelasinya di setiap kelompok itu sama, hampir sama, tetapi intercept-nya berbeda. Variabel yang mana? Neo sama apa? Trust. Ya, neo sama trust. Jadi neo sama trust itu slope-nya cenderung tidak berbeda antar kelompok, tetapi intercept-nya sama atau berbeda? Intercept-nya berbeda. Berarti Bapak Ibu mungkin tidak perlu mengestimasi random slope-nya. Karena hampir sama, mungkin tidak terlalu bervariasi slope-nya. Dan lagi Bapak Ibu juga harus mengestimasi covariance atau korelasi ya antara random intercept dan random slopes ya. Kemudian yang terakhir adalah variance di level 1 ya, variance residual di level 1. Jadi variance masing-masing kelompok itu kemudian di agregat dicari variance-nya, apakah mereka bervariasi atau tidak residualnya di masing-masing kelompok. Ayo kita coba, Bapak Ibu semangat. Ayo kita coba. Baru akan kelihatan bentuknya kalau Bapak Ibu sudah mencoba sendiri. Ya, ada first hand experience ya. Bapak Ibu, kita kembali ke sekolah. Tadi kita akan coba bikin model kosong. Kita bikin model kosong artinya kita cuma memasukkan intercept-nya aja. Kita cuma punya informasi soal intercept tanpa memasukkan prediktor sama sekali di dalam model. Sekarang Bapak Ibu di bagian menu bar di atas, kalau Bapak Ibu sudah menginstal GLMAC, ya itu ya modulnya itu, maka di atas itu ada tulisannya linear model, insya Allah ya, linear model betul. Kemudian Bapak Ibu pilih yang mix model. Itu sebenarnya ini trivia aja Bapak Ibu ya, yang di atas itu kan ada general linear model sama generalized linear model. Bapak Ibu pernah familiar perbedaannya apa antara general dengan generalized?
Kalau general linear model itu dependent variable-nya adalah biasanya skalar atau numerik. Jadi sebenarnya ANOVA terus kemudian regresi itu yang maksudnya general linear model sebenarnya, GLM istilahnya. Sedang kalau GLMM ya, generalized linear model, GLMM itu adalah model permodelan, teknik permodelan yang kita gunakan kalau misalnya kalau dependent variable-nya itu bentuknya tidak numerik. Jadi misalnya binary, ordinal, maka kita menggunakan pendekatan GLMM istilahnya. Ketiga model itu, ketiga teknik itu mengasumsikan bahwa korelasi antara dependent dan independent variable itu harus linear. Jadi kalau tidak linear, Bapak Ibu nggak bisa pakai GLM, GLMM dan mixed model. Jadi ada banyak sekali Bapak Ibu teknik-teknik itu di luar sana ya, macam-macam. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kita lakukan sudah keluar ya mixed model ya, opsinya. Sekarang Bapak Ibu ini adalah menurut saya kita harus berterima kasih sama yang bikin modul ini. Udah dia bikinnya gratisan dan dia sangat powerful Bapak Ibu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang kalau Bapak Ibu menggunakan software lain itu setengah mati. Apa istilahnya nyetingnya? Kalau di R misalnya Bapak Ibu pakai R menggunakan LME itu agak ribet, tapi ini udah pakai point and click aja. Termasuk kayak ngitung ICC, terutama ngitung R square. Itu udah ketampil semuanya. Dan situ kalau Bapak Ibu lihat itu ada perintahnya, ada instruksi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah sekarang masukkan mandiri, variabel yang namanya mandiri dalam mana Bapak Ibu? Dependent variable, Bapak Ibu masukkan. Kemudian yang Bapak Ibu lakukan adalah ID sekolah itu adalah variabel yang menunjukkan kelompok. Yang menunjukkan kelompok, Bapak Ibu masukkan dalam cluster variable. Cluster variable. Nah ini model kosong, kita belum masukkan apa-apa di sana. Kemudian di bagian random coefficient, Bapak Ibu masukkan intercept ya, tulisannya intercept terus garis gini ID sekolah. Ya, jadi kita mengestimasi intercept di level 2, di level sekolah. Sudah dimasukkan? Di dalam kolom random coefficients. Ya, jadi random effect di bagian random effect Bapak Ibu masukkan ID sekolah intercept asret ID sekolah. Berarti Bapak Ibu mengestimasi random coefficient di level 2 di level sekolah. Masukkan ke dalam random coefficients. Ya. Sudah? Sekarang Bapak Ibu catat AIC-nya berapa? AIC-nya bisa dicatat atau dibiarkan di situ, nanti Bapak Ibu bisa mulai lagi dari awal. Tapi lebih baik dicatat aja karena kita butuh AIC-nya. AIC di bagian model info. Astagfirullah. AIC di bagian model info. 24 2452 2452081, betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan bikin LME-nya yang beneran ya, MLM yang beneran. Caranya adalah Bapak Ibu masukkan kolom HI. Jadi kita akan coba menganalisis satu prediktor aja Bapak Ibu. Kita mulai dari satu prediktor aja. Prediktor yang lain kita abaikan dulu ya. Kita akan lihat pendapatan, tingkat pendapatan. Efeknya tingkat pendapatan terhadap kemandirian siswa. Karena kita tahu tadi slope-nya bervariasi, intercept-nya juga bervariasi. Jadi masukkan HI ke dalam kolom covariance. Ya. Terus kemudian pada menu random effect yang dimasukkan tidak hanya intercept ID sekolah, tapi Bapak Ibu masukkan juga HI ID sekolah. Berarti Bapak Ibu mengestimasi fixed intercept dan Bapak Ibu mengestimasi fixed slopes. Ya kan? Ini kan intercept level 2. Yang ini adalah slope di level 2. Slope-nya HI di level sekolah. Jadi cara bacanya gini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini kan intercept di level sekolah, kemudian ini HI di level sekolah. Jadi di level 2 ya, variasi slope atau random slope di level 2, di level kelompok.
Ya, nanti begitu Bapak Ibu ngedrag, ngedrop, nanti dia akan muncul. Ya. Oh, jangan, dimasukkan aja. Karena kita mau mengestimasi fixed slope dan fixed intercept. Ya. Jadi yang ini, sekali lagi Bapak Ibu saya jelaskan Bapak Ibu ya, karena ini hampir di semua software sama kok modelnya. Jadi cara kita ngebaca MLM tuh gini, kalau untuk parameter yang diestimasi di level 2. Jadi di sini kita lihat ini intercept di level sekolah. Jadi ini adalah koefisiennya, ini adalah levelnya. Intercept di level sekolah berarti adalah random apa? Random apa ini? Intercept atau random slopes? Random intercept di level sekolah. Yang kedua adalah random slope. Slope-nya HI tadi, slope-nya tingkat pendapatan di level sekolah. Jadi Bapak Ibu punya fixed intercept, Bapak Ibu punya fixed slopes. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kemudian di bagian random effect, di situ ada LRT for random test. LRT for random test, Bapak Ibu centang. Yes. Correlated-nya tergantung korelasi, ya, tergantung hipotesisnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hipotesisnya mereka berkorelasi tapi tidak tahu arahnya, maka ya ditulis di centang aja yang correlated. Kalau Bapak Ibu sudah tahu arahnya bagaimana, maka ya disesuaikan dengan arahnya masing-masing. Apa efeknya Bapak Ibu? Berkaitan dengan apakah hal tersebut? Iya, one tail dan two tail, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu one tail test, maka Bapak Ibu sudah tahu arahnya. Kalau two tail test, Bapak Ibu tahu dia berkorelasi, tapi tidak tahu korelasinya itu negatif atau positif. Jadi kita bilang correlated gitu aja, tapi kita nggak tahu kalau arahnya gimana. Jadi kita menggunakan yang two tail test. Kemudian di bagian covariate scaling, Bapak Ibu, covariate scaling, coba dilihat. Di situ yang tadinya center menjadi cluster-based center, dirubah jadi cluster-based center. Bedanya apa? Ini kaitannya dengan partisi atau centering, nanti akan saya jelaskan maksudnya apa, partitioning-nya. Dirubah yang tadinya center menjadi cluster-based center. Oke, sekarang Bapak Ibu, sudah siap kita interpretasikan outputnya? Sudah mulai pusing, Bu? Tidak apa-apa, sering terjadi di workshop-workshop seperti ini. Ya, sudah kita siap interpretasikan outputnya? Oke, kita interpretasikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada fixed effect omnibus test. Fixed effect omnibus test itu adalah sama seperti fungsinya seperti F-test di regresi Bapak Ibu. Di regresi biasanya. Tadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mempertimbangkan efek kelompok, dia signifikan nggak? Yang tadi, yang pertama, kan kita nggak mempertimbangkan efeknya kelompok. Signifikan nggak tadi pagi? Tadi pagi signifikan. Sekarang signifikan nggak? Tidak signifikan. Jadi ini sebenarnya MLM ini memberikan realitas yang sesungguhnya pada Bapak Ibu. Pada dasarnya meskipun ada korelasi mungkin ya antara prediktor dengan variable dependent, mungkin korelasinya tidak linear Bapak Ibu. Sehingga kalau tidak linear Bapak Ibu tidak bisa pakai apapun yang pakai pendekatan general linear model. Jadi Bapak Ibu harus pertimbangkan pendekatan yang lain, permodelan yang lain, teknik permodelan yang lain yang tidak mengasumsikan, mensyaratkan bahwa korelasinya harus linear. Nanti akan saya tunjukkan pada situasi seperti apa korelasi linear itu tidak masuk akal. Ya, nanti akan saya tunjukkan, jangan khawatir. Jadi berbeda sekali dengan hasil OLS ya. Jadi Bapak Ibu yang tadi signifikan sekarang nggak signifikan. Terus kemudian Bapak Ibu coba lihat di sini HI koefisiennya, coba Bapak Ibu lihat koefisiennya, slope-nya. Fixed slope untuk HI, berapa Bapak Ibu slope-nya yang fix? Fixed slopes untuk HI berapa? Minus 0,2. Signifikan nggak Bapak Ibu? Tidak signifikan. Ya? Yang tadinya itu signifikan, tadi pagi, sekarang tidak signifikan.
Jadi tadi pagi kedelai sekarang jadi tempe, Ibu ya. Ya, yang tadi delai sekarang jadi tempe. Beda ya, beda sekali. Jadi cara menolaknya begini Bapak Ibu, cara melaporkannya Bapak Ibu. Ini bukan berarti tidak ada korelasi Bapak Ibu. Bukan berarti tidak ada korelasi antara tingkat pendapatan dengan kemandirian. Tapi kita bisa bilang bahwa kita itu enggak punya bukti, kita tidak punya bukti yang cukup untuk menolak nol hipotesis. Kita bilang tidak punya bukti, bukan berarti kita punya bukti bahwa dia tidak ada. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Enggak ada bukti tapi belum tentu enggak ada. Nah, biasanya peneliti kalau enggak signifikan langsung dibilang tidak ada efek. Padahal mereka cuma bilang tidak ada bukti bahwa mereka bisa menolak hipotesis bahwa kedua hal ini tidak ada korelasinya. Sebenarnya yang kalau diuji dalam uji hipotesis itu hipotesis nol atau hipotesis alfa sih, alternatif sih Bu? Nol. Jadi tujuan kita adalah menolak atau gagal menolak. Jadi menerima dengan gagal menolak itu dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menerima nol hipotesis, berarti Bapak Ibu bilang efek itu tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu bilang gagal menolak, Bapak Ibu bilang bahwa saya enggak punya bukti untuk nolak hipotesis itu. Bukan berarti hipotesis itu yang benar. Nanti saya kasih tutorialnya Bapak Ibu ya, soal apa namanya? Pendekatan Fisherian ya, Fisherian. Jadi model test of significance ya. Itu berbeda dengan test of acceptance yang modelnya Pearson Neyman yang bilang bahwa dia menerima hipotesis. Tapi kita bilang significance of hypothesis. Jadi kita cuma bisa bilang apakah hipotesis itu bisa ditolak atau gagal ditolak. Bukan ditolak atau diterima Bapak Ibu ya. Ditolak atau gagal ditolak. Tapi ini memang masuk akal karena memang otak manusia itu biasa dengan binary ya Bapak Ibu ya, berpikir binary. Kalau tidak ada berarti kalau enggak ada berarti tidak ada. Kalau ada berarti tidak ada. Kok ada tidak ya Bu sih? Kalau misalnya kita bilang tidak ya apa sih? Tidak ada. Kalau ada, iya gitulah kira-kira. Belum tentu. Jadi makanya istilahnya tuh the evidence, the absence of evidence ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya bukti bahwa sesuatu itu ada, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu penasaran ya, kemudian kan waduh ternyata saya nggak tahu. Ada kan sebenarnya ketika dalam kondisi hasil uji hipotesis kita itu tidak signifikan, berarti kan kita dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Bahwa kita nggak tahu karena kita nggak punya bukti. Pun kalaupun Bapak Ibu tahu, misalnya bisa menolak nol hipotesis itu juga masih mungkin ada efek. Karena Bapak Ibu harus mengetesnya berkali-kali ya, dengan kelompok sampel yang berbeda-beda sampai Bapak Ibu yakin bahwa di populasi itu memang sesuatu itu memang benar ada. Jadi nggak mungkin mengandalkan satu kali pengamatan. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin tahu apakah hipotesis nol itu yang benar, maka Bapak Ibu pakai pendekatan yang lain yang disebut dengan Bayes factor. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan antara hipotesis nol dengan hipotesis satu, ini mana yang paling benar sesuai dengan data. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah ada atau tidak ada efek, maka Bapak Ibu bisa pakai Bayes factor. Tidak bisa pakai p-value. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tidak. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan null hypothesis significant testing, jadi Bapak Ibu mengecek atau mengetes signifikansi null hipotesis, maka Bapak Ibu tidak mengecek hipotesis satunya. Bapak Ibu ngecek hipotesis nol. Jawabannya adalah either dia ditolak atau gagal ditolak. Kalau pakai pendekatan Bayes factor, pakai model Bayesian framework, berarti prinsipnya Bapak Ibu itu melihat data ini itu lebih ngarah ke hipotesis 0 atau ngarah ke hipotesis 1. Sehingga Bapak Ibu bisa dengan percaya diri bilang bahwa kayaknya hipotesis 0 harusnya diterima dan hipotesis 1 yang harusnya ditolak misalnya. Tapi kalau dengan pendekatan NHST nggak bisa seperti itu. Bayes factor. Jadi kalau regresi pun ada regresi Bayesian regression, nanti p-value itu diganti sesuatu yang namanya adalah Bayes factor. Apakah Bayes factor itu kalau semakin besar mengarah pada hipotesis 1, berarti memang hipotesis 1 yang benar, hipotesis 0 kita tolak. Jadi pengertian kita soal p-value itu sebenarnya adalah yang bisa dilakukan oleh Bayes factor. Iya, yang oleh p-value tidak bisa sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Gimana Bu? Gimana? Mudoroso. Kalau pada iya. Ya, memang begini Bu, baru kira-kira sekitar 2000. Saya juga tidak banyak orang juga heran kenapa kok p-value itu melenceng dari ini aslinya, maksudnya dari definisi aslinya. Bahkan kemarin kira-kira tahun 2015 kalau nggak salah, American Statistical Association itu ngeluarin fatwa statistik bilang lebih baik p-value itu dibuang aja, ada yang bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kan membuang p-value itu juga bukan solusi yang baik. Jadi memang gegeran sendiri Bu antara statistisi sama psikologi, terutama kita kan yang sering menggunakan hal tersebut. Iya, gegerannya. Jadi memang ini ada drama soal apa krisis replikasi ya. Nanti kapan-kapan saya cerita soal itu, soal replication crisis. Jadi kenapa kok banyak penelitian tuh nggak bisa direplikasi, dia nggak reproducible. Salah satunya adalah misuse of p-value. Salah satunya aja, tapi selain ada banyak sekali faktor yang lain seperti itu. Tapi udah banyak kok Bu, Bapak Ibu, literatur yang menjelaskan soal miskonsepsi p-value, terus confidence interval, itu sudah cukup banyak. Kalau Bapak Ibu tertarik, saya bisa kasih beberapa referensi yang Bapak Ibu bisa baca. Oke, ya, kemudian sekarang kita coba lihat random koefisiennya Bapak Ibu, di bagian random coefficients. Ya, di bagian random komponennya, Bapak Ibu lihat di bagian variance. Nah, di bagian variance, yang di ID apa ya di apa ini namanya ID sekolah ya, di ID sekolah ini adalah kelompoknya, di sini adalah level 2 Bapak Ibu. Kemudian kita lihat coba variansnya. Nah, varians ini adalah random intercept dan random slopes. Yang atas 271, berapa ini adalah random intercept, yang di bawah adalah random slopes, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi sebenarnya yang kita lihat nih varian sini Bapak Ibu ya. Varian sama standar deviasi itu kira-kira sama atau beda Bapak Ibu ya? Iya, SD kuadrat itu varian ya. Jadi kenapa? Jadi prinsipnya itu sama, cuma sama kayak korelasi. Ya kan, korelasi itu kovarian, itu kan sulit diinterpretasi. Jadi supaya lebih mudah distandardisasi dengan korelasi yang bergerak dari 0 sampai 1. Nah, sama juga kalau varian ini kan agak sulit diinterpretasi ya Bapak Ibu ya. Yang paling mudah adalah apakah sesuatu itu menyimpang dari mean atau tidak. Ya, kemudian menggunakan standar deviasi. Jadi yang kita lihat ini adalah varian Bapak Ibu ya, bukan standar deviasi. Tapi standar deviasi ini juga dikasih informasi ini supaya Bapak Ibu lebih mudah menginterpretasi. Tinggal dikuadratkan jadinya ya standar deviasi. Oke, kemudian Bapak Ibu di situ lihat ada ICC. Apa itu ICC nanti saya jelasin. Kemudian di situ juga ada random parameter coefficient, correlation, itu adalah korelasi antara apa dengan apa Bapak Ibu? Random parameter correlation itu korelasi antara apa dengan apa ya? Intercept sama random intercept dan random slopes ya. Kemudian ini adalah random effect LRT. Apa itu? Saya kasih penjelasan. Nah, ini dia. ICC dan LRT itu adalah teknik yang kita gunakan untuk menguji efek kelompok. Menguji efek kelompok. Ngefek nggak sih sebenarnya ya, pada variasi di dependent variable ketika data itu dikelompokkan pada kelompok-kelompok. Kalau seandainya ICC, ya ICC ini adalah proporsi variance variable dependent yang bisa dijelaskan karena mereka ada di kelompok yang mana. Jadi variasi, proporsi variance dari dependent variable yang dapat dijelaskan oleh pengelompokan. Sedangkan kalau LRT ini lebih ke arah uji hipotesis, apakah ada perbedaan antar kelompok atau tidak. Jadi kalau LRT ini prinsipnya ternyata hasilnya signifikan, Bapak Ibu bisa menolak null hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok. Saya ulangi lagi. Oke. Jadi ICC itu prinsipnya adalah untuk mengestimasi total variance-nya variable dependent yang bisa dijelaskan oleh efek kelompok. Kalau efek kelompok besar, berarti dengan mengelompokkan data itu dalam kelompok, itu sudah bisa menjelaskan variable dependent. Kita bisa tahu anak itu mandiri atau tidak, bervariasi mandiri atau tidak, karena mereka ada di sekolah yang berbeda. Nah, kalau LRT ini dua, ini saat ini hal yang berbeda.
kita prinsipnya menguji apakah ada perbedaan atau tidak antar kelompok ini. Kalau ternyata hasilnya signifikan, kita bisa dengan percaya diri menolak nul hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok. Kita tolak hipotesis itu. Kalau tidak ada perbedaan, kita tolak, hipotesisnya kan tidak ada perbedaan. Hipotesis itu kita tolak, berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Kalau seandainya hipotesis nol kita adalah tidak ada perbedaan varian, ya tidak ada perbedaan varian variabel dependen di antar kelompok, kemudian hipotesisnya kita tolak, berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Nah, ICC 0,931 ini artinya 93% variansnya dependent variable itu dijelaskan oleh di mana anak itu berada. Ya, di mana anak itu berada. Ya, sangat besar. Jadi Bapak Ibu kalau pakai OLS sudah pasti misleading. 0,1. Kalau udah di atas 0,1 maksimal 1, betul. Karena kan 100% Bapak Ibu tidak mungkin variansnya dijelaskan 120%. 120-nya utang dari manaan gitu ya. Jadi pasti sampai dengan 1. Prinsipnya kalau kita lihat kayak begini Bapak Ibu, kalau ternyata di mana anak itu berada itu menjelaskan setidaknya 93% varians dari dependent variable, maka Bapak Ibu kalau pakai OLS sudah pasti keliru. Sudah pasti keliru. Kemudian Bapak Ibu coba lihat LRT testnya. LRT testnya p-value-nya itu kira-kira bisa kita bilang signifikan atau bisa nggak kita tolak hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok? Berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, Bapak Ibu? Kan tulisannya udah ada, kita bisa menolak karena dia signifikan, kita bisa tolak hipotesis nol, berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, Bapak Ibu? Ada perbedaan. Jadi ini sesuatu yang disebut dengan testing group effect. Jadi kita mengetes efeknya kelompok terhadap varians yang terjadi pada variable dependent. Variansnya variable dependent. Kira-kira begitu. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa survive Bapak Ibu ya. Dalam. Gimana Bu? Apakah kalau misalnya jumlah sampel, jumlah anak di masing-masing kelompok itu bakal ngefek atau tidak, Bapak Ibu? Kalau misalnya di sekolah A 20, di sekolah B 30, misalnya jumlahnya berbeda-beda, kira-kira bakal ngefek sama hasilnya enggak? Kenapa kok tidak? Varians. Kita tidak ngurusin jumlah, yang kita urusin adalah variance-nya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang punya, masih ada contextual effect ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau yang model comparison, sekarang kita coba bandingkan AIC ketika model kosong yang Bapak Ibu catat tadi, sama AIC yang sekarang sudah ada isinya prediktor, coba Bapak Ibu bandingkan. AIC-nya. Mana yang lebih besar? Yang pertama, berarti dengan menambahkan random slopes, ya, menambahkan prediktor di dalam kelompok, di dalam model, Bapak Ibu bisa eating away the residuals. Jadi residual itu berkurang. Ya, yang lebih kecil, yang dilihat yang paling kecil. Jadi ketika dimasukkan prediktor sama nggak ada apa-apa di prediktor, mana yang lebih kecil? Yang ada prediktor, berarti dengan menambah prediktor, kita bisa menjelaskan residual itu, kita bisa menjelaskan varian itu lebih baik ketimbang tidak ada prediktor. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang coba lihat model info. Nah, model info itu, yang pertama Bapak Ibu di situ lihat ada estimasi, estimator namanya REML. Ini cuman sekedar nice to know aja Bapak Ibu ya. REML itu adalah singkatan dari Restricted Estimation of Maximum Likelihood. Nah, intinya adalah untuk melihat, untuk menyusun dan mengetahui parameter di model, ya, itu kita menggunakan variansnya saja. Kalau Bapak Ibu menggunakan maximum likelihood,
maka Bapak Ibu taking account semua informasi yang terjadi di dalam dalam model itu. Tapi kalau RML ini cuman taking account variance-nya aja. Jadi tidak semua parameter yang di dalam model itu digunakan untuk mengestimasi koefisien yang ada di level model. Terus Bapak Ibu di situ lihat ada call. Call itu adalah kalau Bapak Ibu menggunakan software yang lain, itu logikanya sama Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah mandiri. Mandiri adalah variabel apa Bapak Ibu? Dependent. Jadi adalah mandiri adalah fungsi dari intercept atau perbedaan antar kelompok. Jadi dia adalah fungsi dari variasi yang terjadi di antar kelompok. Jadi ini kalau ada satu, terus ada seret ID sekolah, itu menunjukkan bahwa ID sekolah itu adalah level kelompoknya, ya, level kelompoknya. Ini berarti adalah interceptnya. Intercept. Satu ini adalah intercept. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kalau lihat yang kedua, mandiri adalah fungsi dari HI di level 1 ini fixed effect, kemudian ini adalah random effect. Ini adalah fixed effect, ini adalah random, ini apa? Fixed slope. Yang ini adalah fixed slope. Yang ini adalah random slopes. Ini adalah fixed slopes, berarti adalah agregat atau rata-rata semua slope yang ada di masing-masing kelompok. Kemudian kalau yang ini adalah selisih variance dari selisih slope masing-masing kelompok dibandingkan dengan fixed slopes. Seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu pakai R juga sama. Maksudnya menggunakan cara yang sama untuk menuliskan persamaannya. Bapak Ibu kemudian di sini lihat ada R square. Ya. Ada yang marginal, ada yang kondisional. Artinya apa? Kalau R square yang marginal itu proporsi variance yang hanya dijelaskan oleh fixed model aja. Kalau kondisional, baik fixed maupun random itu juga di taking account. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini R square marginalnya adalah 0. Kenapa kok 0 di sini? Apa kemudian jadi 0 ya? Karena memang pada dasarnya variance yang bisa dijelaskan model hanya dari fixed effect itu 0, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak banyak yang bisa kita jelaskan kalau kita tidak mencantumkan fixed slope-nya. Ya, tidak ada, karena memang nggak ada prediktornya kan Bapak Ibu ya, kan modelnya masih kosong. Ketika Bapak Ibu lihat di sini R square marginal, berarti dengan Bapak Ibu menambahkan prediktor yang namanya HI, maka kita bisa menjelaskan setidaknya 0,12% dari variance-nya variabel dependent. 0,12%. Ya, 0,12%. Seperti itu. Tapi kalau kita taking account tidak hanya fixed effect, tapi juga random effect-nya, kita bisa menjelaskan setidaknya 93%. 93,18% varian dari variable dependent atau tingkat kemandirian dijelaskan oleh fixed dan random effect model. Oke. Sekarang Bapak Ibu mungkin perlu minum dulu, karena kita akan mau sampai pada, menurut saya ini adalah bagian yang paling bulatin, hah? Mau minum boleh silakan. Mau minum dulu. Mau sholat asar dulu? Saya kasih waktu kira-kira 5 menit. Berarti nanti begini. Iya, nanti aja Bu. Nanti ini sih lah. Tapi jangan juga ya, nggak boleh nunda-nunda sholat ya. Sih. Hah? Jam 4. Ya udah gini aja. Begini Bapak Ibu, saya kasih waktu tetap sholat. Saya juga tidak, ya kita nggak boleh sudah sholat. Jadi Bapak Ibu saya kasih waktu 10 menit, tapi ada syaratnya. Kalau tidak selesai Bapak Ibu harus selesaikan di rumah tugasnya. Nggak boleh sudah sholat, ya apa sih? Ya boleh, silakan Bapak Ibu yang mau sholat dulu, silakan sholat dulu. Tapi syaratnya itu, syaratnya 10 menit aja, saya kasih waktu 10 menit. Sudah, ini sudah asar. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk sholat, ya. Oke. Contextual effect, jadi kita akan coba estimasi within group variance, kemudian between group variance, dan juga sesuatu yang disebut dengan contextual effect.
Apa itu between group variance? Apa itu within group variance? Dan apa itu contextual effect? Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang disebut dengan within group variance berarti adalah variasi variable dependent yang ada pada individu di kelompok yang sama. Di kelompok yang sama. Jadi pertanyaannya, jadi sebenarnya within group variance ini adalah jawaban atas pertanyaan seberapa besar selisih dependent variable dari dua anak yang berbeda di kelompok yang sama ketika selisih X-nya sebesar 1 poin. Jadi kalau di pertanyaan penelitian kita, seberapa besar perbedaan tingkat kemandirian dua orang anak di sekolah yang sama ketika tingkat pendapatan keluarga mereka tuh selisih sebesar 1 poin. Jadi itu adalah within group variance, variasi yang terjadi di dalam satu kelompok. Sejauh ini bisa diikuti Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah between group variance. Between group variance, jadi variasi yang terjadi antar kelompok. Seberapa besar, saya langsung ke yang nomor 2 aja karena lebih make sense ya, karena kita sedang menganalisis data. Seberapa besar selisih atau perbedaan tingkat kemandirian dua orang anak yang sekolahnya berbeda, yang PAUD yang gembira dan PAUD sehat jasmani tadi, kalau seandainya mereka itu posisinya sama, jadi misalnya mereka sama-sama paling manja dan atau sama-sama paling tidak manja, dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemandirian anak-anak yang ada di sekolah mereka masing-masing, jadi posisi relatif mereka tuh sama di kelompok mereka. Jadi kalau seandainya tingkat kemandirian itu di ranking, misalnya tingkat kemandirian itu di ranking di masing-masing sekolah, mereka tuh rankingnya sama. Tetapi kalau misalnya mereka tuh selisih 1 poin, kira-kira tuh berapa besar selisih kemandiriannya? Jadi seberapa besar perbedaan tingkat kemandirian anak yang rankingnya sama di sekolah yang berbeda, ya di sekolah yang berbeda, kalau tingkat pendapatan keluarga mereka tuh selisih 1 poin. Rankingnya sama, kelompoknya berbeda, tapi tingkat pendapatan atau X-nya itu berbeda sebesar 1 poin. Sejauh ini bisa dipahami Bapak Ibu? Yang paling penting dan yang paling membantu untuk penelitian psikologi itu adalah contextual effect. Contextual effect itu prinsipnya adalah seberapa besar selisihnya tingkat kemandirian dua anak di sekolah yang berbeda, jadi anak A di PAUD yang gembira dan anak B di PAUD sehat jasmani, kalau seandainya tingkat rata-rata, tingkat pendapatan keluarganya itu sama persis, jadi sama-sama persis kondisi ekonomi keluarganya, tetapi rata-rata kelompoknya berbeda. Jadi yang satu itu sekolahnya anaknya soke-soke, yang satu sekolahnya anak kere-kere misalnya. Tapi mereka tuh tingkat pendapatan keluarganya sama, kira-kira berapa besar perbedaan tingkat kemandiriannya? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi pengaruh teman-temannya, ya pengaruh konteksnya terhadap dependent variable meskipun X-nya sama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Caranya untuk menghitung contextual effect Bapak Ibu, maka kita harus menstandardisasi, kita harus partisi dulu. Bayangkan Bapak Ibu sekarang lagi ngelihat kelompok yang berbeda-beda, maka kan harus distandardisasi dulu, harus disamain dulu, supaya Bapak Ibu bisa tahu apakah sesuatu itu bisa dibandingkan, kan harus disamain dulu. Caranya nyamain adalah kita melakukan sesuatu yang disebut dengan group mean center. Ya, group mean center berarti kita mengurangi nilai X individu dengan rata-rata kelompoknya. Jadi kalau misalnya kalau group mean center, misalnya si anak A di PAUD yang gembira, nilai kemandiriannya itu dikurangi dengan rata-rata kemandirian anak-anak yang di PAUD yang gembira. Nah, itu disebut dengan group mean center. Kita melakukan centering dengan cara mengurangi nilai X terhadap rata-rata kelompok, nilai X rata-rata di kelompok. Nah, sedangkan, ini yang paling penting Bapak Ibu, yang dipartisi itu cuma prediktor aja, yang dependent variable tidak perlu dipartisi. Nah, kemudian yang kedua adalah grand mean center. Kalau grand mean center itu berarti kita mengurangi nilainya si individu, nilai yang terobservasi pada individu dengan rata-rata seluruh kelompok. Jadi rata-rata seluruh sampel. Ya, grand mean center. Jadi grand mean itu adalah mean-nya seluruh sampel.
Jadi kalau yang pertama group mean center itu berarti adalah nilainya si individu dikurangi rata-rata kelompoknya. Sedangkan kalau grand mean center adalah nilai individu dikurangi oleh rata-rata seluruh sampel yang ada dalam data. Nah, kalau ingin tahu contextual effect, berarti itu between group variance-nya itu dikurangi within group variance. Ya, jadi variance yang perbedaan antar kelompok itu dikurangi dengan perbedaan individu. Konteksnya seperti itu. Oke. Bapak Ibu, di dalam data set itu sudah saya hitungkan, karena saya baik hati, saya hitungkan Bapak Ibu. Jadi sudah saya hitungkan di situ ada variabel namanya HI group center, kalau Bapak Ibu lihat di situ. HI group center, coba Bapak Ibu klik dua kali, di situ ada rumusnya. Cukup mewakili perasaan Bapak Ibu hari ini ya, ini sekarang ya. Baiklah. Sebentar, saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan supaya jelas. Sebentar. Oke. Bapak Ibu, ini saya coba tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini oke, ini kan ada HI, Bapak Ibu, ini kan HI ini kan nilainya individu. Nilai individu. Jadi ini pendapatan keluarga setiap masing-masing anak yang jadi sampel kita. Kemudian kita mau melakukan group mean center dan grand mean center. Ya. Berarti yang harus kita tahu adalah apa Bapak Ibu sebelum melakukan group mean center dan grand mean center? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu apa? Rata-rata setiap kelompok dan rata-rata semua orang yang ada di dalam kelompok itu. Maka yang saya lakukan di sini adalah, di sini Bapak Ibu bisa lihat adalah HIGM. HIGM ini adalah rata-rata tingkat rata-rata tingkat pendapatan keluarga masing-masing kelompok. Rata-rata di masing-masing kelompok. Makanya Bapak Ibu di sini bisa lihat bahwa untuk kelompok yang sama rata-ratanya sama. Ya, yaitu rata-rata kelompok. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan sama sekolah yang B, ini kan sekolah A ya. Sekolah A. Nah, sekolah B beda. Bapak Ibu lihat kalau rata-rata kelompok di sekolah A itu 25,5 sedangkan di sekolah B 9,531. Berarti ini kan rata-rata di masing-masing kelompok. Kemudian untuk melakukan group mean center yang harus saya lakukan apa Bapak Ibu? Mengurangi HI dikurangi individu. Kemudian itulah makanya ada namanya HI group center. Jadi saya kurangi antara HI dikurangi HIGM. Nah, kemudian di sini ada HI green mean center. Kok green sih terus? Karena rumah saya green semanggi mangrove loh. Grand. Ya. Ya, jadi HI dikurangi 20,4 karena saya sudah curang duluan, saya udah nganalisis pakai deskriptif tadi ya. Jadi Bapak Ibu tahu kan caranya cari min ya? Ya, tinggal nanti klik deskriptif exploration deskriptif nanti keluar rata-ratanya berapa. Nah, itu kemudian langsung saya kurangi dengan 20,4. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah punya HI yang sudah di group center dan yang sudah di grand mean center. Grand mean center. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, berarti kita sudah bisa untuk mengecek contextual effect. Nah, caranya bagaimana? Boleh. Iya. Cara masukkan rumus adalah begini. Misalnya, ini kan sudah tak hitungin yang new, kan yang trust belum? Yang trust kan belum? Ngitung sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa coba ngitung sendiri. Kan Bapak Ibu punya model dataset satu lagi yang sekolah, yang organisasi, itu bisa juga nanti dibuat latihan. Jadi caranya adalah Bapak Ibu nanti misalnya klik yang sini ya, seret gini. Ini ada computed variable. Rumus ini adalah sama seperti rumusnya Excel, Bapak Ibu. Iya. Kalau mau ngitung di Jamovi mau membuat variabel baru,
yang berdasarkan hasil perhitungan dari variabel yang lain, Bapak Ibu bisa pakai rumus Excel. Persis sama seperti rumus Excel. Seperti itu. Jadi kalau mau menghitung grup min, ya tinggal aja nanti pakai rumus ini. Ini V-min. V-min ini berarti kita lihat rata-rata. Rata-ratanya HI di grup per ID sekolah. Ini untuk ketahuan, untuk mencari rata-rata per kelompok. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ya kan ini tinggal di rata-rata aja, rata-ratanya HI dibagi per kelompok. Makanya keluar hasilnya ini. Ada yang 25, ada yang 9. Oh, berarti ini kan dibagi per kelompok, sudah rata-rata per kelompok. Kalau mau bikin yang group center ya tinggal dikurangin aja Bapak Ibu. Yang HI tadi, yang individu dikurangi yang rata-rata kelompok, sudah. Ini lo pakai rumusnya Excel Bapak Ibu. Iya. Iya, tinggal rumusnya Excel aja. Ini juga ada petunjuknya, Bapak Ibu bisa lihat nanti fungsinya apa aja, bisa logaritma, bisa apa, segala macam. Pakai if, bisa if itu, ya bisa juga pakai itu, if-ifan. Hah? Oh, ini tinggal, kalau nanti tinggal klik di kolom yang mau di, apa, mau di ini, tinggal bisa klik dua kali. Atau kalau enggak gitu, ya tinggal klik dari sini, nanti terus bisa klik data. Nah, ini keluar. Setup. Nah. Sudah, kita siap mau melakukan contextual effect? Oke, sekarang kita lakukan analisis untuk contextual effect. Caranya adalah, Bapak Ibu sudah punya dua variabel, yaitu adalah HI yang sudah di group mean sama HI yang sudah di grand mean center. Nah, dua variabel itu kita masukkan dalam fixed effect model sebagai prediktor, dua prediktor yang berbeda. Caranya adalah Bapak Ibu sekarang coba klik lagi linear model, kemudian pilih mix effect, mix model, kemudian Bapak Ibu masukkan mandiri pada dependent variable, kemudian Bapak Ibu masukkan yang group center dan grand mean center pada covariates, betul sekali. Kemudian kita estimasi fixed slope, Bapak Ibu ya, fixed slope pada masing-masing variabel. Fixed slope. Kalau fixed slope gimana berarti Bapak Ibu? Kalau fixed slope berarti ketik. Bapak Ibu coba cari di bagian fixed model, di bagian fixed model. Ini loh Bapak Ibu di sini. Gini. Iya, fixed effect, sorry, fixed effect. Ini kan linear model ya. Nah, kemudian mixed model. Ketika sudah keluar adalah, yang kita bisa lakukan adalah ini mandiri, kita masukkan dependent, kemudian HI yang group centered sama yang grand mean dimasukkan dalam covariates. Oke. Ketika sudah, kita klik yang fixed effect. Kemudian di sini sudah masuk ada model termsnya berarti HI group center dan grand mean center. Jangan lupa yang dimasukkan lagi adalah kelompoknya ID sekolah, masukkan ke cluster variable. Ya, cluster variable masukkan ID sekolah. Kenapa tidak keluar ya? Nah, kenapa nggak keluar ya? Ini ada yang aneh ini. Oh, sorry. Nah, ini. Iya, betul. Yang dimasukkan adalah random effect, Bapak Ibu, mohon maaf. Yang random effect. Yang di atas enggak, tetap aja, biarin aja, enggak apa-apa. Ya, begitu sudah, berarti kita coba interpretasikan outputnya di sini. Oh, belum. Oh, ya, sorry. Maaf.
Iya, iya, baik, 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 baik. Baik. Baik, baik, baik. Ini boleh, ini kan gini Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya yang di sini, ini kan awalnya kosong ya? Awalnya kosong ya? Oke, karena awalnya kosong kita isi dengan isi-isian. Pertama random intercept, kita masukkan enggak apa-apa, boleh, silakan. Random intercept kita masukkan, kemudian fix random slope kita masukkan untuk group mean center. Kemudian kita masukkan juga untuk random coefficient atau random slope dari HI yang sudah di grand mean center. Yang satunya kan interaksi, kan kita kan nggak nyari interaksi ya. Interaksi itu kita nggak bisa cover dalam workshop kali ini. Banyak sekali yang belum kita cover nih Bapak Ibu sebenarnya kalau di MLM. Besok pagi. Oh no. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oh belum. Oke, baiklah. Yang group center sama grand mean center dimasukkan semua sebagai random. Ini berarti keliru nih saya nih di slide-nya. Berarti harusnya bukan fixed slope-nya tapi random slopes-nya. Random slopes-nya dimasukkan. Di random slopes-nya dimasukkan. Hah? Covariance scaling-nya tidak perlu. Karena kan kita sudah biar gituin aja. Dibiarkan saja. Tidak perlu dirubah. Karena sudah kita centered sebenarnya. Sejauh ini sudah mengikuti Bapak Ibu ya? Sudah siap ya kita interpretasi output-nya ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu coba lihat di fix parameter ya. Di fix effect parameter. Jadi caranya adalah kita lihat coba fix slopes. Ya, fix slopes pada variabel yang di group mean dan yang di grand mean center. Yang group center itu berarti menghitung variasi yang ada terjadi dalam kelompok atau antar kelompok. Yang di group center itu mengindikasikan variasi di dalam kelompok atau antar kelompok. Di dalam atau di luar atau antar? Di dalam atau antar? Yang group center itu menggambarkan variasi yang terjadi di dalam kelompok. Karena individu nilainya dikurangi dengan rata-rata nilai kelompok. Jadi kalau yang group mean center itu mengindikasikan group mean center itu mengindikasikan within group variance. Variasi yang terjadi di dalam kelompok. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah di grand mean center, berarti nilai individu dikurangi dengan rata-rata seluruh kelompok, berarti kita melihat variasi di dalam atau antar kelompok. Kalau kita melihat yang grand mean center, kita mengurangi nilainya individu dengan nilainya seluruh rata-rata kelompok, maka kita ingin tahu yang variasi yang ada di dalam atau yang antar kelompok. Antar kelompok. Jadi kalau yang grand mean center itu menggambarkan sesuatu yang disebut dengan between group variance. Between group variance. Seperti teorinya tadi, kalau kita mau tahu kontekstual effect, maka yang between group variance kita kurangi dengan yang within group variance. Jadi yang 0,3591 kita kurangi dengan 0,099. 0,09. Oh, kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Saya juga tidak tahu. Iya, kok enggak bisa ya? Kok enggak sama ya?
Oh, berarti waktu saya bikin PPT-nya pas lagi ngantuk. Ya sudah, nanti saya koreksi aja Bapak Ibu ya. Saya koreksi ya. Bingung ya, saya juga bingung sama. Ya enggak apa-apa. Berarti kita ya ini yang harusnya yang dipakai yang ini. Berarti kita lihat di sini. Kita lihat yang di sini aja, yang kita sama-sama-sama aja ya. Sama-sama-sama. Jadi ini adalah between group variance. Saya enggak tahu kenapa hasilnya beda atau mungkin saya ngantuk, saya juga Allah alam bisa, saya enggak tahu. Jadi kita pakainya aja. Ya saya tidur nyenyak, mungkin aku yang pikirannya kacau mungkin. Jadi yang ini Bapak Ibu ini adalah between group variance, yang ini adalah within group variance. Contextual effect adalah ini dikurangi yang atas. Jadi min 0,454 dikurangi 0,257 sama dengan contextual effect. Astaghfirullahalazim. Iya, harusnya diganti. Iya ta? Coba ya. Sebenarnya sih harusnya enggak perlu diganti, harusnya lo ya. Karena udah di center. Oh iya, enggak, bukan. Tetap ya, tetap biasa aja, dibuat centered aja. Karena sebenarnya udah kita centering ini, udah kita centering. Jadi artinya harus enggak perlu diinikan lagi. Enggak perlu. Atau jangan-jangan begini, sebentar. Merit scaling. Oh enggak, benar enggak. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ngefek. Enggak. Saya tidak tahu kenapa sudah kita tidak perlu mencari tahu kenapa. Mungkin saya udah penjelasan itu sudah cukup memuaskan bahwa saya pikirannya lagi kacau ketika bikin PowerPoint. Ya, jadi kita lihat di sini seperti itu Bapak Ibu. Apakah saya bisa mohon bantuannya untuk dihitungkan berapa hasilnya min 0,454? Min 0,454 dikurangi 0,257 berapa Bapak Ibu kira-kira? Berapa? Minus 0,711 berarti interpretasinya adalah kalau ada dua anak yang tingkat pendapatan keluarganya itu sama persis, yang berada dalam sekolah yang berbeda, maka tingkat kemandirian mereka itu berbeda sebesar 0,7 sekian. Saya tidak tahu min itu artinya apa. Jadi perbedaannya, selisih nilai. Jadi nilainya Y, selisih tingkat kemandirian antara dua murid di PAUD Riang Gembira dan di PAUD Sehat Jasmani yang tingkat pendapatan orang tuanya yang sama, selisihnya adalah 0,7 ya sekian tingkat kemandiriannya. Jadi tingkat kemandirian mereka berbeda sebesar 0,752. Saya tidak tahu minus itu artinya apa, tapi saya akan cari tahu Bapak Ibu. Nanti kalau saya sudah tahu nanti saya kasih tahu. Gitu saya kabari. Oh, bisa jadi. Karena begini, karena anak yang pertama, anak yang sekolah di Riang Gembira sama yang sekolah di Sehat Jasmani, satu-satunya yang membuat mereka berbeda adalah rata-rata pendapatan keluarga di Sehat Jasmani dan rata-rata pendapatan keluarga di Riang Gembira itu berbeda sebanyak 1 poin. Rata-rata kelompoknya berbeda.
Jadi anak yang di riang gembira itu RRE luwe sugih sebesar 1 poin dibandingkan dengan anak yang di sehat jasmani misalnya. Between group dan within group dan between groups. Iya mungkin. Mungkin. Iya. Saya coba pastikan apa artinya apa, segera saya beritahu kalau saya sudah tahu. Ya, saya pastikan. Saya jujur aja kurang tahu apa maksudnya ada negatif, tanda negatif di depannya. Nanti coba saya cari tahu. Tapi ini sangat sangat lazim, biasanya ada beberapa yang melaporkan kontekstual efektus dengan tanda negatif. Dan saya tidak tahu artinya, nanti akan saya cari tahu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah PR yang Bapak Ibu harus lakukan di rumah. Ini laporannya. Ini contoh laporannya. Jadi ini adalah cara kita melaporkan analisis yang kita lakukan tadi bersama-sama. Ada dua. Jadi pertama saya laporkan tentang apa yang dilakukan. Kemudian adalah model fit, ya, model fit. Terus kemudian fix efeknya dulu, fix efek modelnya dulu. Setelah itu random efek modelnya yang dilaporkan. Setelah itu kemudian parameter di level prediktor, di level model. Kemudian nanti terus kemudian kontekstual efek. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kita punya waktu 15 menit. Kita punya waktu 15 menit untuk bekerja. Setidaknya Bapak Ibu untuk mencoba, ya, mencoba untuk melakukan. Ujuk diri ke sisi, Bu. Rumari workshop. Rumari. Jadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk melakukan analisis LMA. Yang tadi kan variabelnya adalah tingkat pendapatan. Nah, sekarang kita ganti prediktornya adalah kecemasannya ibu. Ya, kecemasan ibunya. Jadi yang tadinya adalah apa kok jenenge? HI, sekarang yang dimasukkan adalah NEO. Bapak Ibu bisa lakukan sekarang, Bapak Ibu punya waktu 15 menit setidaknya untuk melakukan analisisnya. Kemudian saya tunggu laporannya. Maksudnya gimana? Oh, bisa, barengan juga bisa. Cuman kan satu-satu dulu aja. Kalau sudah lancar nanti tambah satu lagi. Kalau sudah lancar nanti bisa sampai cross level variation. Cross level interaction itu juga bisa. Nanti gimana kalau prediktornya ternyata level 2? Kayak di kasus data Bapak Ibu yang dataset organisasi, itu kan ada jarak kuasa atau power distance. Power distance itu level 1 atau level 2 Bapak Ibu? Level 2, karena kalau seseorang itu berada dalam organisasi yang sama, mereka akan merasakan jarak kuasa yang sama juga. Berarti dia itu adalah prediktor yang di level 2. Nah, jadi Bapak Ibu sambil sekalian mengantarkan Bapak Ibu, mengantar mengerjakan tugas, tugasnya Bapak Ibu ada buahnya, sebenarnya ada banyak yang belum bisa di cover oleh workshop ini. Pertama, Bapak Ibu, kalau seandainya kasusnya adalah korelasi antara X dan Y tidak linear, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan MLM atau pendekatan linear model apapun. Pertama. Kedua, kalau prediktornya level 2 gimana? Ada caranya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau mengestimasi data longitudinal, berarti perubahan yang terjadi antar kelompok, berarti kan clustering-nya adalah waktu atau time point. Itu juga ada tekniknya sendiri. Bapak Ibu tetap bisa menggunakan MLM, tapi dengan frame time series. Nah, itu beda lagi urusannya. Bisa enggak cara ngerencanain jumlah sampel? Ada tekniknya sendiri, ya. Gimana caranya kalau misalnya levelnya itu sampai level 3, level 4, level 5? Jadi pertama sekolah ke gugus, nanti dari gugus kemudian ada kabupaten, dari kabupaten sampai ke provinsi dan sebagainya seterusnya. Ada caranya sendiri. Gimana kalau terjadi ada interaksi? Bapak Ibu punya interaction terms kayak tadi power distance sama power distance kan level 2. Gimana kalau dia ternyata berinteraksi dengan variabel di level 1 seperti tadi itu? Kecenderungan kepribadian kan level 1.
gimana kalau dia diinteraksikan dengan variabel di level 2? Ada sendiri. Jadi ini enggak di-cover Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Ini saya. Hah? Semuanya apakah bisa pakai Jamovi? Time series bisa, prediktor level 2 bisa, merencanakan jumlah sampel tidak bisa. Sampel bersarang lebih dari 3 bisa. Yang satu-satunya tidak bisa dilakukan oleh Jamovi adalah merencanakan jumlah sampel. Karena Bapak Ibu harus bikin simulasi dulu. Kalau bikin simulasi itu kerjaannya adalah program-program yang memungkinkan Bapak Ibu bikin simulasi. Salah satunya adalah R. Kalau Bapak Ibu mau bisa melakukan apapun yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu harus belajar R. Harus belajar R. R itu Bapak Ibu bisa saya promosiin ya. Enggak cuma buat analisis tok, Bapak Ibu bisa bikin website, bisa bikin CV, bisa bikin buku, bahkan bisa bikin macam-macam apapun, wes macam-macam enggak karu-karuan. Kapan workshop? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ya, Bapak Ibu silakan dianalisis, kita punya waktu 10 menit, kemudian kita lanjutkan di rumah masing-masing. Setelah itu. Oh, terakhir Bapak Ibu. Terakhir sebelum sambil mengantarkan Bapak Ibu melakukan analisis. Oh iya, belum di commit soalnya. Bapak Ibu, untuk kontekstual efek nanti akan saya revisi Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi nanti akan berubah. Oke. Dinamis. Kuala Santo. Aku mau ngapain ini, astagfirullah, there you go, finally, got it already.
hipotesis bahwa within group variance, within group variance 0,25 0,5 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
sama 190 P sama dengan ET sama dengan 1354. Dua satu tiga. Dua-duanya, karena kan itu tujuannya beda, Bu. Kalau ICC kan ngelihat varians, proporsi varians. Kalau yang LRT itu ngelihat ada atau enggaknya. Itu. 0,299. SE-nya 384. SE 384. T-nya adalah min 1,18. 1,182. P-value-nya adalah 315. Untuk textual effect adalah kalkulator 0,4 minimum 4 ya. 4 min dikurangi 0,257. 0,711. ICC kalau tidak keluar berarti yang random koefisien belum dimasukkan.